Oke teman-teman, ini wah rujaknya kita kasih ini. Aku biasanya yang ini tak tambahi kecap rek, sewenangku. Cek ndas. Soto ndas. Soto ndas. Mari kita tahu tak pek. Ya aku kok moh, padahal aku tahu paling seneng kan. Salibrot malah moh tahu nih rek. Kita coba cekernya ya. Nih. Bismillah. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo apa tuh? Oke, ya masih belenges banget ini wajahnya. Salembrot tadi istri itu beli rujak soto. Sudah lama banget memang rujak soto. Legendaris harganya 10.000 kalau enggak salah. Iya, Mang, 10.000 ya. Ini rujaknya 7.000, ini sotonya. Sotone soto ceker, soto endas. Kian enggak umum, Bro. Enggak. Oke, kita sokkan ke sini, tuangkan. Oke, kita tuangkan saja ini ya, iki. Apa tiket apa, Mas? Oke, teman-teman, ini wah, rujaknya kita kasih ini. Aku biasanya yang ini tak tambahi kecap, rek. Sewenanganku. Cek ndas. Soto ndas. Soto ndas. Mari kita tahu tak, Pak? Ya aku kok moh, padahal aku tahu paling seneng kan. Salibrot malah moh tahu nih, rek. Ya. Oke. Okay. Ini kayak kecap sidik ya. Sawah dupol. Ini ya. Rujak soto khas Banyuwangi, guys, ya. Sip, ya sidik ae. Oke, teman-teman, ya. Kita siap memangsa. Kita siap memangsa ini semua ya, Dan. Rujak soto jos gandos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kerupuk. Das. Banget ya. Cemeng tuku ning daerah Pundungan itu ada rujak soto masuk wae pas pertigaan Arang Berjo ya. Ke Pundungan Arang Berjo pertigaan pas. Depannya toko bangunan. Jadi sebenarnya rujak soto itu sama halnya dengan rujak biasa ya, rujak lontong atau bukan rujak buah. Rujak lontong ada sayurnya, ada tahunya dan sebagainya. Cuma dia digerucuk kuah soto ya, digerucuk kuah soto. Biasanya itu sotonya soto babat. Dulu masuk juga jualannya soto babat. Cuma karena kalau sapi itu rata-rata mahal ya, pasti mungkin agar harganya tetap terjangkau itu menggunakan ayam. Jadi ayam, ceker dan endas. Kalau ayam itu umum, tapi ceker, endas kan satu banget spesial. Cuma ya ada beberapa orang yang malah nggak seneng ya, kayak gitu ya. Dan empuknya itu enggak umum. Ya. Dek. Pemak.
teman-teman, langsung saja kita lanjutkan karena tadi ada orang yang lanjut berenang nih. Rasanya rujak soto itu sadu banget ya. Aroma-aroma rujak pecel ya, rujak pecel apa? Rujak lontong itu kan khas banget ya. Ada buat petis kayak gitu, kacang, perpaduan antara bumbu-bumbu itu khas banget rujak, dan digerucuk banyu duduh soto. Tadi ini seger-seger gimana? Tahu. Aku paling suka itu sensasi tahu. Ketika nyemplung bumbu kacang atau bumbu rujak ataupun soto kayak gini. Kamu lihat salahnya bro, enggak seneng belas. Kita coba cekernya ya. Nih. Bismillah. Ceker lek bener-bener empuk ini, nikmat banget. Pas banget ya salem berat radioan tahunnya. Aku seneng banget. Dan itu jangan enak ya. Dur. Utek. Gimana uteknya ben pinter. Teman-teman yang nganu ben menambah otak ya. Iki mau iki ceker ya. Tangan das ini. Das pitik. Kalau sama warna gulu, entah itu digoreng, entah itu di soto, entah itu digulai ya. Gulu itu enak, sesep-sesep ya. Dagingnya itu piye. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Arigato semasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.